Baiklah, kita berjumpa lagi pada pertemuan keempat ini. Di mana pertemuan keempat ini, kita akan membahas menganalisis sistem pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati dan pengemasan berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Salam sehat dan umur panjang. Tetap jaga jarak, di manapun Anda beraktivitas di luar rumah. Gunakan masker setiap kali Anda berrelasi dan bersosialisasi dengan orang lain. Saat kembali ke rumah, cucilah tangan dengan bersih dan segera rendam dan cuci pakaianmu, kemudian mandilah dengan bersih. Berkumurlah dengan cairan kumur atau menyikat gigi dengan benar dan bersih. Pakaian yang hendak dipakai harus disetrika terlebih dahulu. Demikianlah salam sehat dan umur panjang. Tuhan memberkati. Kali ini kita akan membahas tentang teknik pengolahan pengawetan dan tahapan proses pengolahan pengawetan. Tujuannya adalah mampu menganalisis teknik pengolahan pengawetan makanan dan mampu menganalisis tahapan proses pengolahan pengawetan makanan. Teknik pengolahan atau pengawetan makanan yaitu menggunakan teknik sederhana. Kali ini kita akan melihat bahwa ada resep awetan alami, yaitu dodol pandan. Bahan dasar awetan yaitu gula aren 2 kg, gula pasir 500 gram. Jadi, ini seperti pertemuan yang sebelumnya. Dipakai bahan dasar, bahan pendukung, dan bahan pelengkap, sedangkan bahan pendukung kali ini dalam resep yaitu tepung ketan putih 1 kg bisa ditambah dengan tepung beras 100 gram. Santan kental 2 liter, kalau bisa dicampur dengan santan cair untuk adonan tepung dan mungkin untuk yang lainnya. Garam halus secukupnya yaitu setengah sendok makan. Kemudian daun pandan dua lembar untuk ukuran 20 cm sebagai bahan pelengkap. Penyiapan bahan, bahan awetan alami untuk membuat dodol pandan. Pertama, ambil gula aren 2 kg, lalu diserut halus menggunakan pisau serut atau alat serut. Di mana gula aren aromanya lebih kuat daripada gula jawa, tetapi gula jawa rasanya lebih manis daripada gula aren, serupa tetapi tidak sama. Warnanya pun ada perbedaan. Siapkan gula pasir 50 gram atau setengah bungkus ukuran 1 kg. Gula pasir ditambahkan agar rasa manis menjadi lebih kuat, menambahkan manisnya gula aren. Siapkan tepung ketan putih 1 kg bila ditambahkan sedikit tepung beras 100 gram. Digunakan untuk mengentalkan adonan dan mudah keras jika didinginkan. Siapkan santan kental 2 liter, 2 bungkus santan kara 1 liter. Santan berfungsi sebagai lemak nabati yang digunakan untuk melicinkan adonan agar tidak mudah lengket sekaligus sebagai bahan penyampur. Siapkan garam halus secukupnya yaitu setengah sendok makan. Garam selain menambah cita rasa juga berfungsi sebagai pengikat adonan. Siapkan daun pandan dua lembar ukuran 20 cm berfungsi menambah harum aromanya. Menyiapkan peralatan. Siapkan belanga goreng atau kuali besar. Yang penting ukurannya itu yang ada di rumah. Jika di rumah hanya memiliki kompor gas, maka gunakan saja yang ada. Tetapi jika memiliki kompor minyak gas atau minyak tanah, maka gunakan saja bahan bakar minyak tanah yang ada. Jika memiliki tungku arang, gunakan saja yang ada. Pada intinya adalah semua peralatan yang ada di rumah bisa digunakan siapkan spatula dari kayu atau besi. prinsipnya, spatulanya harus kuat dan kokoh untuk mengaduk dan menyampur saat adonan dodol menjadi sangat kental dan cenderung mengeras. siapkan baskom untuk menyampur tepung dengan menggunakan santan cair. sisa dari wadah santan kental dicampurkan air. siapkan wadah untuk menampung adonan dodol untuk siap didinginkan. Tahapan proses pengolahan awetan dodol. Belanga goreng diletakkan di atas kompor. Selanjutnya, masukkan 2 liter santan kental ke dalam loyang untuk ditampung sementara. Masukkan santan ke dalam belanga, nyalakan kompor dengan besar nyala api yang maksimal. Masukkan gula aren, gula pasir, dan garam sesuai takaran dari resep ke dalam belanga goreng. Yang sudah ada santannya, tunggu sampai mendidih, kemudian kecilkan api kompor dan buang daun pandannya. Mendidih dapat terlihat dari munculnya gelembung-gelembung yang ada pada permukaan santan, tapi ingat, santan dalam keadaan mendidih harus diaduk terus supaya tidak pecah santannya. Selanjutnya, sisa dari santan kental dalam wadah loyang dicampur dengan air masak atau air bersih atau di air galon. kemudian campurkan tepung ketan, tambah tepung beras sesuai takaran pada resep ke dalam loyang berisi air, dan aduk hingga rata bercampur. selanjutnya masukkan ke dalam belanga yang berisi adonan gula aren, santan, gula, dan garam sambil diaduk hingga rata. Aduk terus hingga mengental dan jangan didiamkan, karena bagian bawah akan hangus jika tidak diaduk. Adukan akan semakin sulit karena adonan hampir mengeras, maka kecilkan api seminimal mungkin. Pindahkan adonan ke dalam wadah segi empat atau nampan sebagai penampungan untuk didiamkan dan didinginkan. Jika adonan sudah dingin dan mengeras, potong menjadi kotak-kotak atau menjadi bentuk balok bungkus dengan kemasan yang sudah disiapkan, kemudian dodol siap disajikan atau dijual. Sekianlah materi kita pada hari ini, kita lanjut dengan tugas di mana kalian disuruh memilih resep. Ya. Pilih salah satu resep. Jadi salah satu, bukan semua yang dikerjakan, tetapi salah satu resep. Apakah selai, dodol, jenang, ya, ini ada dua jenangnya kemudian saus. Buatlah sesuai resep yang Anda pilih dengan prosedur yang benar. Artinya kalian begitu selesai, begitu memilih salah satu resep, kamu harus mempraktekannya. Nah, membuat sesuai prosedur yang ada. Kemudian, beri kemasan yang sesuai dengan makanan awetan. Waktu pengumpulan tugas 2 sampai dengan 3 minggu, Proses pembuatan dibuktikan dengan video, dikumpulkan melalui email. Resep dikumpulkan satu minggu melalui email. Tuliskan identitas Anda pada resep dan video. Wajah pengolahan harus kelihatan, jangan hanya kelihatan tangan saja. Email untuk mengumpul adalah tugas pkwu.xmiaies2020.gmail.com Sekian pertemuan kita yang keempat kali ini. Tuhan memberkati.